akan nolak. Siapa? Widi. Widi darah kotor. Padahal dia. Cynthia Lamusi. Akhirnya KSDP. Nasi kepal. Nasi kepal. Oh iya, ada. Nasi kepalnya enak. Nasi kepal. Apa namanya nasi kepal? Nasi kepal, ada nasi kepalnya. Oh, nasi kepal. Masih mau, nanti ada ya? Ya udah ada. Asik, nasi kepal. Hei, dia sorryin lu. Yalah. Asik, nasi kepal. Iya. Nih, gua kepal lu. Iya, ada nanti lanjut ya. Iya, selamat lah saya. Aduh, Abby Tree tuh, aduh. Tapi Nagita tuh suka banget sama Abby Tree. Gue juga suka. Gue juga. Siapa? Oh iya benar. Tapi iya. Gue juga suka. Kan dulu, oh iya. Iya. Sempat kan ya ada. Sempat audisi, tapi ternyata harus perempuan. Longsor ya. Dulu yang pakai payung video klipnya. Iya itu. Ya. Dulu, tapi Kak Cynthia bergabung tahun berapa waktu itu ya? Aku gabung 2000. Karena sebelumnya yang Lucy. Pas, iya Lucy. Yeah. Lucy Rahmawati. Sama formasi Lucy itu 7 tahun, Abby Tree. Aku masuk 2000 itu single pertama itu Auraku. Jadi Bitri namanya. Enggak, justru masih Ebitri. Ah, gua aja tahu, ganti nama Bitri itu 2009 okay. Itu karena kita udah enggak bergabung di label manajemen. Oke. Okay. Ya, tahu Antara Bagus karena teman-teman dari Bitri itu Asia Bagus. Asia Bagus kita itu. Kita harus memperjelaskan ke Nabila ya. Iya. Nabila lomba itu nyanyi, belum lahir ya. Lomba nyanyi tingkat Asia dan Indonesia itu selalu jadi pemenang. Iya, wow. Asia Bagus itu ada di TVRI, kita yang versi TVRI. Betul. Kemudian lanjut di TV. Kris Dayanti itu Asia Bagus. Ya. Rio Febrian. Rio Febrian. Itu Asia Bagus semua. Nah ini bikin grup. Tapi masih ada nggak sih grupnya? Masih lah. Banyak orang nanya masih ada nggak sih karena banyak. Tahu nih AA nggak pernah undang sih Ren. Tapi lagi masih ada. Karena nanti ke single baru belum ada. Oke. Jangan gara-gara sibuk berumah tangga semuanya ya. Mau bikin kepeng ya. Iya benar. Suaminya kali mengakang kali. Suaminya sibuk arisan. Kayaknya deh. Iya, motor aja di lo. Atau kan suaminya Kak Cynthia kan dulu punya Cool Colors. Takut tersaingi kan. Tapi jadi gak pake banget ya. Kita panggilkan saja suaminya langsung ya. Ada ya. Surya Saputra. Udah gak mau nih, nyanyi gak mau. Gue tuh Arisia Saleh kan mirip Arisia Saleh. Ya udah lu. Arisia Saleh. Oke, gua. Ada wig gak Johandi Yahya? Wig apa? Wig apa? Ari Wibowo. Ini Cool Colors. Lu kulehe. Kulehe. Coba. Hebat ya. Ini istrinya. Coba kita sedikit lebih pak. Iya, oke. Ada Surya Saputra. Bila. Maaf nih aku nanya maaf aja. Kamu usia berapa sekarang? 17? 17. 17 tahun. Tahu Cool Colors ya? Tadi udah dijelasin. Sudah dijelasin. Udah jelasin. Oh pantesan kita nanya begini. Jadi Cool Colors itu belum. Jubir. Jubir. Cool Colors itu dulu ada boy band. Ya. Ari Wibowo, Arisia Saleh, Surya Saputra. Versi pertama kan ada bertiga. Tekurian dulu. Tekurian. Gua sama Arisia Saleh. Arisia Saleh bertiga. Terus ada Ari Wibowo. Tukur yang keluar, masuk Ari Wibowo, masuk lagi Johandi Yahya. Kenapa masuk Johandi Yahya? Biar vokalnya makin bagus ya, kuat. Jadi Johandi Yahya tuh tadinya di manajemen kan? Oke. Okay. Nah cuman... Iya kan itu orang belakang ya sebetul biasanya. Nah cuman karena kita benar-benar bersahabat sama dia, udah lo masuk aja deh daripada ini. Dan Johandi Yahya kan Asia Bagus. Asia Bagus juga. Jadi Asia Bagus juga. Johandi Yahya juga Asia Bagus dia. Asia Bagus. Iya, Asia Bagus juga bintang-bintang muncul dari situ semuanya. Iya, selain Asia Bagus, rambutnya juga dulu bagus. Rambutnya bagus. Oh iya. Kayak makanya, apa, Tomingse? Iya, kalau Jo tuh kalau nyanyi gini, natap lama. Jo, lagunya bukan lagu gitu, Jo. Lihat lagi gitu. tapi sekarang Cool Colors masih ada nggak? Kalau Bitri kan ternyata masih ada. Udah nggak. Kita. Kenapa? Udah nggak mau nyanyi. Ale lebih seneng bikin film anak-anak kayak Denia. Iya, bareng Nia. Bareng Nia Zulkarnain. Terus Ari Wibowo juga. Kurian juga. Kurian juga sinetron dan bisnis yang lain. Ari Wibowo gimana sih Ari Wibowo? Gak. Pernah datang sini juga. Tapi kalian berumah tangga sudah 15 tahun ya? Insya Allah 2 hari lagi, Beneran? Anniversary? Happy anniversary! Thank you.
15 tahun. Wow, berarti 2008 ya? 2008. Itu rahasianya apa? Coba kasih tips. Namanya juga rahasia, dia enggak mau ngasih tahu lah sekali. Eh iya, benar juga ya. Rahasia, ngapain mau ngasih tahu. Ngapain dijebolin ya? Apa rahasia nerima sih? Saling menerima. Jadi, saling nerima, jadi ya namanya naik turun pasti kan ada. Maksudnya menerima bagaimana? Menerima diselingkuhin apa gimana? Jangan dong. Jangan dong. Nerima kekurangan, nerima kelebihan. Ada apa-apa kita omongin sama-sama, cari solusi yang terbaik buat semuanya. Apalagi kita udah punya anak. Nah, anak tuh benar-benar jadi ini deh, jadi pemersatu bangsa. Jadi perekatnya anak ya. Perekat dan juga bikin eling. Walaupun katanya karena kesibukan banyak waktu tersita ya. Tidak bersama anak. Yang sibuk tayang. lo so sibuk lo. Curhat. Kita lihat ini artikelnya. Lo sibuk juga rapi. Sibuk syuting. Surya Saputra kehilangan momen bareng anak. Ya kayak itu bukan hanya Surya aja ya semua. Ya, kita semua lo berdua juga sama ya. Tapi kan kalau Kak Surya kalau lagi syuting kan. Bukan kalau kayak kita kan seenggaknya masih pulang. Kalau ini kan kalau syutingnya di luar kota, di puncak, stripping lagi kan dari pagi ketemu pagi. Puncak kan dingin ya. Terus jangan kompas ya. Gue cuma ngomong gitu doang ada masih ada apa-apa. Paling lama ninggalin keluarga berapa lama itu? Gue selalu siasatin gini, jadi Senin gue nginep, Selasa gue pulang. Dua hari. Atau kalau memang benar-benar capek banget, dua hari deh gue nginep, besok gue pulang. Oh gitu. Sekarang mamanya mau udah enak. Kalau udah lamaan dikit yang suruh pulang anaknya. Iya, oh gitu. Nggak serius, bukannya disuruh mamanya ya, walaupun mamanya bersyukur gitu ya kalau anaknya ngomong. Kalau anak gue udah bilang gini, telepon, papa nginep, papa mau nginep, papa pulang ya, pulang. Cepet banget ngomongnya, papa pulang ya, pulang. Gitu. Eh kembar kan anaknya tuh ya? Kembar. Iya, sempat dari nikah itu agak cukup lama. Ya, akhirnya alhamdulillah dikasih kembar sekaligus laki-laki perempuan lagi. Mm-hmm. Dan mukanya miripnya sama bapak ibunya. Jadi ya yang laki mirip gua, yang perempuan mirip dia. Oh gitu? Untung gak kebalik ya, perempuan tiba-tiba berjenggol kan bingung. Beneran loh. Tuh, siapa aja namanya? Tatiana dan Bima. Bima dan Tatiana. Ya ampun, lucu banget. Sekarang udah 6 tahun tuh gak salah ya? Iya, udah mau masuk SD. Itu berkacamata yang cowok? Semuanya ya, kami berkacamata. Efek online? Bukan. Karena kan prematur. Lahirnya 33 minggu. Bima itu malah ada diagnosa kondisi matanya itu namanya APROP. Apa itu? Jadi itu memang kondisi yang bayi prematur tuh dapatkan, tapi tidak semua ya. Okay, okay, semua bayi prematur dapatkan. Nah itu tuh kalau tidak ditindaklanjuti dengan cepat bisa buta total. Ya Allah. Ya, tapi alhamdulillah waktu itu kita screening dengan secepatnya dan akhirnya di... Yang laki-laki, yang perempuan? Yang perempuan. Perempuan juga sebenarnya pada waktu itu, cuma kita periksanya itu agak jujur terlena lah ya. Kita pikir akhirnya baik-baik aja, tapi ternyata sama karena kondisi prematurnya juga. Cuma nggak separah Bima. Nggak separah Bima. Tapi alhamdulillah ya sudah ada solusinya ya. Iya, alhamdulillah. Oke, okay. Alhamdulillah. Tapi ini dalam 15 tahun nih, kan 2 hari lagi 15 tahun. Jarang ada gosip, bahkan nggak ada. Sampai biang gosip Irfan Hakim aja nggak nemu. Gosip Irfan Hakim tidak menemukan celahnya untuk kalian di gosip. Kita sama Raffi ya, jangan macam-macam Raffi. Kalau gue bukan biang gosip, apa? Turunan. Pembersihkan dan gosip ya. Karena gue ngegosipnya bareng lah. Ya itu bisa seperti itu gimana sih? Menyelesaikan, gak pernah curhat di media. Curhat dong biar gue tahu. Ngapain? Jadi gak pernah, salah satu tipsnya itu jangan masuk ke area luar gitu ya. Iya, apa yang di dalam kita ya kita selesaikan sama-sama berdua aja, nggak perlu orang lain tahu. Tapi kalau ada satu hal yang bagus yang perlu kita sharing, maksudnya gimana ya punya hal-hal baik lah gitu. Ayo gitu. Oke. Okay. Yang baik. Kenapa ketawa? Hei, kenapa ketawa? Karena kalau kita ada masalah itu WA gue udah bisa bikin jadi buku. Oh iya. Oh panjang-panjang. Siapa yang WA panjang biasanya? Ini. Oh panjang, cerpen. Ya. Nih gue gak mau ngeliat. Jadi gue pling. Ntar aja. Jadi, ini jaga mood. Nunggu waktu juga. Daripada mata gue juling begini mulu kan. Jadi tipsnya ibu-ibu ya yang di rumah kalau lagi kesel.
pokoknya keluarin aja di WA aja, mau dibaca mau di, mau nggak dibaca terserah, yang penting unek-unek kita udah keluar. Dan kalau aku percaya bahasa tulisan akan lebih baik gitu ya. Kalau kita ngomong lisan itu kan nadanya bisa salah, terdengar. Tapi kalau kita ngetik gitu, dan itu tuh nanti akan sesuai apa, emosinya turun. Udahlah kalau gitu. Dari tanda serunya 5 gitu ya. Kamu tuh ya tahu enggak aku itu bla 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 bla. Terakhirnya baru ya udah gitu aja. Sama ya? Sama ya Gigi? Sama enggak gua baca. Jadi kalau gue tipsnya gini, kalau udah gue bini ya, si Gigi WA panjang-panjang, gak gue baca kan. Jadi kan malaman, untuk misalnya pagi, pas ketemu, baca gak WA aku? Enggak, gak baca, coba ulangin, kan nadanya udah pelan. Ya enggak, aku tuh gini, nah. Jadi pas ketemu, berenda. Gitu, nanti kalau sama Paul gini juga ya. Salam ya Paul, mamaku ngefans banget. Salam ya buat si Paul ya. Paul. Punya Paul. Sorry, maaf. Paul mah tetangga gue. Kita sambut lagi nih, ada Mbak Paul juga. Hot Daddy. Lu kok kalau Hot Daddy semangat banget? Soalnya perutnya rata. Ini juga jauh dari kosek tawa. Iya. Arya Wahab. Tapi perutnya rata banget bro. Iya bro. Ini olahraga apa sih? Sepeda ya? Sepeda dong. Iya ampun. Tapi ini jarang pulang. Papa gak pulang baby. Yang penting bawa uang. Kita nge-band bareng Arya Wahab. Oke. Saat lagi. Lebih happy for your pagi. Yeay.